Andi! Up! Balik kanan! Up! Istirahat! Di tempat! Up! Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Dipersilakan kepada tim pedang pora untuk melaksanakan foto bersama. Oke, semua ketemu lagi bersama saya di sini, dan kali ini event wedding, tapi secara dia undangannya sedikit aja karena yang pakai dari salah satu anggota kepolisian, dan ini saya lagi prepare, sudah sampai dan saya belum bisa hidupkan listrik sound system karena ruangan di belakang untuk tempat power audio itu lagi dipakai untuk ganti baju, jadi saya harus tunggu sampai selesai. Hari ini saya udah tunggu sekitar 15 menit, jadi semoga mereka cepat selesai ganti baju. Jadi saya ini hari ini mau setting seperti biasa, tapi ada tantangan ini aja sih. Ini belum bisa saya apa-apain karena belum selesai mereka prepare belakang. Jadi ya saya kasih waktu aja mereka biar supaya selesai dan acaranya berjalan dengan lancar. Oke, ikutin terus ya aktivitas saya, teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oke guys, ini dia. Jadi saya belum bisa pikir apa-apa, belum bisa ngapa-ngapain. Yo! Kenapa? Nggak bisa hidupin power kok. Orang lagi ganti baju di belakang, gimana kita bisa masuk? Tanya dulu. Oke, ini lagi persiapan, ini lagi geladi untuk kepolisian. Istirahat di tempat. Mulai masuk. Oke, ini lagi cek, lagi prepare untuk laporan perwira upacara. Siap. Untuk event hari ini, jadi kayak ada upacara penyambutan juga. Gimana Fit? Iya. Yang ini jalan kemana tuh? Yang panggul besar tuh, panggul kecil? Yang di besar dulu, yang tulisannya TV, kamu sudah nyalain? Besar. TV di besar dulu kan? Iya, besar baru di atas, kecil-kecil nyalain. Baru yang kecil dari bawah ke atas. Kenapa? Yang kecil bawah ke atas. Iya, semua. Oke. Ini sudah on semua ya untuk LED-nya? Sudah. Listrik udah? Oke, yuk. Hah? Udah nyala. Jadi belum lihat, kamu ke belakang. Kenyalakan dulu. Oke, ini ada ini geladi dari kepolisian. Satu orang nanti yang masuk. Oke, ini saya lagi mau tes. Saya mau tes untuk gambar dari LED-nya, teman-teman. Jadi saya mesti cek ini nyala apa enggak LED-nya. Oke, karena katanya kemarin ada sempat kena sesuatu. Tangan 45 derajat. Mau lihat sudah? Tangan yang itu. Terus.
kita mau coba untuk audionya. Tarik ragu, tatap, nggak masalah, tatap nggak masalah. Justru yang ada tatap itu sih, bagus. Oke ya. Ada nol. Untuk kapura perang, hormat. Bisa lagi cek. Sambil berlari dan sekarang sudah saya onkan semua, tinggal audionya aja kita coba. Oke teman-teman. Pedang, hormat, pedang, pedang. Lagi yang hidupin power bu, power system. Power sound system. Kita kasih tunjuk. Saya lupa nyalain. Sudah ada orang kan? Masih ada. Oh, nggak bisa lewat, berarti lewat sini kita. Banyak tuh. Hah? Ini lampunya bisa diminta tuh. Ini apa ini? Banyak banget yang lama. Kenapa? Banyak banget yang lama. Ih. Kenapa? Ini mereka terlalu dorong. Aduh. Ini dulu nyalain. Baru bawa. Susah ini nanti. Dorong. Ini kayaknya handphone malas banget loh. Dia geser-geser kayak gini ya. Guys, kita mau hidupin power agak susah guys. Ini, wah, kursi penumpang banyak. Mana dulu? Bebas dari bawah sampai atas. Oke, jadi power audionya di sini semua. Satu, dua, tiga. Sudah. Satu kan? Oke, sudah. AC-nya suruh nyalain ya. Fit. Hah? Geser lo. Udah. Itu ada saksi, kamu kayak gitu ada saksi gak? Yang lihat goresin kayak gitu. Saksi, pas kemarin. Yang tenggelam, ada lagi yang tenggelam masih. Nah kalau tenggelam masih aman. Jadi tadi aku masuk di hari tata, aku buka baru kudorong. Enggak bisa, enggak perlu dari belakang. Memang dia bisa ditarik dari belakang. Enggak perlu dari belakang. Karena aku belum tahu. Barang-barang.
yang berbahagia. Di hadapan kita telah berdiri dengan tegak dan gagah yang terdiri dari perwira-perwira muda TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan ini, selaku komandan tim pedang pora, Letu Marinir Bagus Dwi L menjabat sebagai dan unit pora tim 821. Hadirin yang setiap perwira pedang pora adalah sebuah gerbang yang dihormatan perwira TNI Angkatan Laut. Sedangkan maksud dan tujuan upacara pedang pora adalah merupakan suatu penghormatan yang dilakukan oleh perwira remaja TNI Angkatan Laut dalam mengantarkan rekan sesama perwira yang akan menempuh hidup baru dan melepaskan masa bujangan. Merupakan suatu cara penyambutan sekaligus peresmian mempelai wanita menjadi anggota keluarga besar TNI Angkatan Laut dan Jala Senastri untuk turut memperteguh arti kehidupan berumah tangga bagi kedua mempelai, menimbulkan dan menanamkan rasa kekeluargaan yang mendalam antara kedua mempelai dengan keluarga perwira lainnya. Kedua mempelai tiba di tempat. Kiranya perlu kami bacakan sekilas riwayat hidup kedua mempelai. Mempelai wanita, Ibtu Koma Ayu Padma Dewi ST adalah putri ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Niketut Pasek SPD dengan Ibu Nimade Bunawi. Lahir di Singaraja pada tanggal 24 September 1994. Merupakan lulusan teknik sipil Universitas Udayana tahun 2016 dan masuk sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana SIP SS 2017 yang sehari-hari menjabat sebagai Pamin Urmin Bangrelok Rojastra Sopoli. Mempelai pria, Letu Laut Kesehatan Dr. Ida Bagus Ketut Wisnu merupakan putra keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ida Bagus Adiputra almarhum dengan Ibu Niwayan Sriati yang lahir di Gianyar Bali pada tanggal 24 Februari 1990, merupakan lulusan dokter di Universitas Udayana tahun 2014 dan masuk perwira prajurit karir TNI 2015 Angkatan 22. Sehari-hari menjabat sebagai Kaur Kesehatan Detasemen Jala Mangkara. Pada malam hari ini, bertindak selaku perwira upacara adalah Albert Fernandez S.T.R. Hunt yang sehari-hari menjabat sebagai Dan Unit 1 Tim 821. Sedangkan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kolonel Marinir Samson Sitohang, SIP MM, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Detasemen Jala Mangkara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama dengan hikmat jalannya upacara pedang pora. Hadirin dimohon berdiri. Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
Lapor. Acara pedang pora. Siap mulai. Masyarakat. Inspektur upacara beserta ibu tiba di tempat upacara. Laporan Komandan Tim Pedang Pora. Thank you.
menuju kisah kasih yang indah. Laporan mempelai pria kepada Inspektur Upacara. Ikrar Wira Satya. Peresmian mempelai wanita menjadi anggota Jala Senastri. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 November 2022, pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, atas nama pemimpin TNI Angkatan Laut, dengan ini saudari Ibtu Komang Ayu Padmadewi, sarjana teknik, istri dari Letu Laut Kesehatan, Dr. Ida Bagus Ketut Wisnu, saya resmikan menjadi keluarga besar TNI Angkatan Laut dan anggota Jala Senastri. Selesai. Laporan mempelai pria. Dimohon kepada Inspektur Upacara beserta Ibu berkenan mengapit kedua mempelai.
siap-siap kalau pas mereka di panggung lampunya pindah ke atas. Laporan komandan tim pedang bola. Dimohon kepada Inspektur Upacara beserta Ibu berkenan mendampingi kedua mempelai menuju pelaminan dan melaksanakan foto bersama. Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Dipersilakan kepada tim pedang porang untuk melaksanakan foto bersama. Maju! Salam! Kepada orang tua kedua mempelai, berkenan untuk naik ke atas panggung untuk melakukan foto bersama.
orang tua dari kedua mempelai, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Gimana aktivitas saya selama satu hari ini, bukan satu hari, selama event ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk share, like, dan komen channel ini. Kalau ada pertanyaan, silakan coret-coret di komentar di bawah. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.